ini jenis echeveria purple fern apa gitu, nunberg atau apa gimana, aku kurang paham bahasanya, susah, nanti aku tulis aja ya guys ID-nya. Nah ini sininya, ini dari awalnya udah gundul gini, bekasnya itu dia udah bekas daunnya dilepas. Nah kemungkinan dia yang di bawah ini sempat udah daun mati kering gitu. Nah memang daun kering sukulen itu kalau kita nggak lepasin bagian bawah, dia endingnya juga akan mati kering gitu. Nah jadi daripada dia kering terus kita kebuang gitu kan, agak eman-eman gitu ya, agak sayang gitu. Jadi lebih baik kita sebelum dia kering langsung kita lepasin aja. Nah ada juga pertanyaan yang sering kali aku terima dari teman-teman itu, gimana cara nanganin sukulen yang layu. Kalau untuk menangani sukulen yang layu itu sebenarnya sama aja kalau kita nanam, kita bisa nanam di tanah seperti biasa atau dengan terapi air. Kalau menggunakan terapi air itu dia lebih cepat normalnya. Terus kalau kita langsung nanam di tanah agak lama, cuman ya sama aja hasilnya gitu. Jadi sama aja sih guys, mau di terapi air atau mau di tanah, jadi lebih ke selera masing-masing orang. Kalau aku sendiri lihat situasi dan kondisinya. Kalau di rumah nggak ada tempat, biasanya tak kasih di toples, tapi toplesnya itu tak masukin banyak sukulen karena menghemat tempat aja. Nah ini satu lagi nih echeveria purple-nya, ini satu batang ada dua dan masih keluar anakan, calon anakan, dan ini bekasnya hasil dari indukan, kemudian dipotong pucuknya, kemudian dia muncul percabangan dua. Nah, jadi dia bukan klaster. Kalau klaster itu dia lebih ngerembuyuk satu ya, susah dijelasin ya klaster. Cuman ini lebih karena dia habis dipotong, di stek, diperbanyak gitu. Terus ini muncul anakannya yang di sini juga udah muncul. Nih teman-teman lihat. Jadi sukulen itu semakin sering dipotong semakin mudah untuk diperbanyak. Nah ini aku langsung aja, ini kan karena udah layu ya, sepertinya ini yang jenis ini ringkih gitu. Jadi aku akan yang di bawah yang layu ini, daripada besok juga mati juga, aku masih akan tetap lepasin daunnya. Ini layu banget nih karena aku lama juga buka paketnya. Nah, kemarin tuh ada acara dadakan, nggak bisa nanam dan unboxing untuk teman-teman semuanya. Ih, ini udah layu banget nih. Tapi aku paling seneng sama yang ini. Kayaknya ini nggak begitu kuat. Jadi kalau aku lihat dan aku bandingin, jenis ini itu tidak sekuat dan tak setahan echeveria yang bluebird yang kemarin kita itu nih. Nih guys, kalau layu, biasanya kalau sukulen layu, ketika kita potes daun, dia gampang banget untuk lepas. Oh ini langsung susah, dibilangin mudah langsung susah. Nah, jadi langsung pelepasannya itu sempurna gitu guys. Tapi kalau dia dalam kondisi segar, daun sukulennya segar itu, ketika kita potes, dia cenderung mudah patah. Jadi patahannya itu tidak sesuai di pangkalan yang kita inginkan gitu. Nah, ini aku sengaja nanti akan aku sampai atas aja. Gini sih. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyain, boleh tanya aja di kolom komentar. Atau nanti akan aku balas juga kalau sempat waktu dan ketahuan pemberitahuan komentarnya. Soalnya ada beberapa komentar itu yang tidak ada pemberitahuan kalau ada komentar gitu guys. Gak tahu deh. Nah ini udah dikit, cuman dikit aja sih. Aku ingin melepas lagi aja. Soalnya aku fokusnya memperbanyak jenis. Nah segini aja kayaknya udah cukup ya. Jadi gundul jelek banget guys. Gak apa-apa. Gak apa-apa.
Dan ini aku akan lanjut para banyak yang ini juga. Ya, kalau teman-teman menggunakan mengembalikan keriput ini menggunakan tanah, teman-teman harus rajin menyiramnya aja. Kalau pakai terapi air nggak perlu disiram karena itu udah otomatis nyerap dan dia akan muncul akar baru di batang-batang yang nggak ada daunnya. Jadi biasanya dia yang habis bekas daun kita lepas itu dia akan muncul keluar akar baru gitu. Terus ada lagi ketika kita menemukan daun yang udah keriput dan layu seperti ini, sebenarnya dia bisa langsung kita propagasi daun menggunakan media tanah. Terus potensi untuk hidup dan berakarnya lebih tinggi daripada kita harus propagasi daun yang istilahnya segar gitu ya. Segar dan berisi air itu justru malah kalau kita langsung kita petik kayak gini, terus kita langsung semai di propagasi daun pakai media tanah itu sering busuk. Tapi kalau habis beli online kayak gini itu kalau kita sebar dia bisa langsung cepat bertumbuh gitu dan sedikit yang gagal, kecuali media tanahnya teman-teman itu kotor dalam artian tuh bekas sukulan yang dulu mungkin media tanamnya dulunya bekas sukulen yang udah mati busuk. Nah itu kalau dipakai lagi nanti menyebabkan busuk lebih tinggi juga. Jadi diusahakan yang baguslah ya media tanamnya untuk menghindari hal-hal seperti itu. Seperti itu guys. Nah semoga ocehan dan omelanku ini banyak membantu teman-teman. Dan selamat mencoba. Ini nanti langsung aku propagasi aja ya, gak usah nunggu beberapa hari. Kalau habis baru gitu ya, baru ditunggu beberapa hari. Kadang aku pernah melakukan eksperimen itu yang segar lah, ini yang segar. Jadi habis kita tanam tapi dia tumbuh segar, terus kita ambil daunnya, terus daunnya ingin kita propagasi, itu paling tepat itu kalau kita diamkan dulu. Kadang aku naruh di media box kering, di media kering, terus aku diamkan selama 1 minggu, itu aman dan justru malah keluar akar. Thank you udah nonton dan bye bye. Udah dapat segini nih.